Wes. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Gendon. Di video kali ini saya ingin memberikan sedikit informasi tips. Atau tips gila ya ini obat sakit kepala untuk mengatasi kembang rontok dari bunga pete. Nah, caranya cukup gampang, kita sayat sedikit kulit dari pohon ini. Kita taburkan obatnya ya, obat sakit kepala, karena pohon pete ini juga agak-agak hilang. Kita taburkan sedikit. Mun mau ngenten mun. Caranya cukup mudah, ditaburkan seperti ini di sayatan ya, bekas sayatan pisau atau parang. Kita tambahkan sedikit air. Agar bisa diresap oleh pohonnya ya. Ini pohonnya ukuran tanggung. Ini sekitar umur 10 tahunan. Tapi bunganya selalu rontok. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti. Jika video ini bermanfaat, silakan di like dan subscribe terlebih dahulu ya, agar channel ini bisa berkembang. Tunggu tips-tips gila lagi dari saya. Oke, saya undur diri dulu. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkarya.